kita masuk di kelas Cooking Tanks. Memberikan tips memasak yang simple dan pastel. Okay. Dan memasak ini cocok untuk sarapan pagi. Cocok sekali. Hey, anak mana lo? Jadi ini mau masak dan kita harus ada pesertanya dong? Iya, terserah tapi... Wah, sebentar. Aduh, aku mau masak berbahan dasar mozzarella. Oh. Tapi mozzarellanya nggak ada. Gimana dong? Aduh. Gimana dong? Apa kita cancel aja ya? Jangan. Pagi. Sepertinya aku tahu yang kamu mau. Mozzarella. Ini dia. You save our life. Banget. Emang kalau sama-sama model ya, pasti pikiran. Ini model nih. Pasti pikirannya tuh sama, nyambung, connecting people gitu. Untung datanglah keket si penyelamat membawa mozzarella. Keket udah masak gak sih di rumah? Doyan dong. Tapi termasak ya? Gak juga sih. Gak juga, tapi bisa masak. Gue termasuk yang enggak sih ya. Termasuk yang enggak banget. Buat kerokan. Kok ini dimas lagi? Sekarang kita mau bikin bola keju pedas. Cara buatnya gampang banget, Kat. Gimana tuh? Nasi putih yang tulen, masih panas, dibikin bulatan-bulatan, dicampur sama chili flakes. Kita kasih chili flakes. Oh, banyak banget. Banyak banget. Karena kan doyannya pedas. Pedas. Pada doyan pedas enggak? Habis itu kita bikin bulatan-bulatan. Nah, jadi seperti ini. Dan tadi ya ampun penyelamat ada mozzarella. Kita cemplukin. Kemudian kita kasih telur. Kita campur dengan tepung roti. Nah, kemudian digoreng deh. Aku goreng di bawah dulu ya. Soalnya di bawah tuh kompornya lebih bagus ya. Nyepilin si mozzarella ya. Aku ke bawah dulu ya semuanya. Mau dibantuinnya? Enggak usah, di basement agak jauh. Oke. Emang kita di basement kita agak dalam sih ke bawah. Tangganya darurat ya. Ini udah jadi nih, ini dia. Bola pedas. Bola keju pedas ya. Di dalamnya ada mozzarella cheese. Coba dicobain. Coba. Ini tuh coba kita lihat ya, di dalamnya ada tuh mozzarellanya. Wow. Enak, pengen kan? Enak kok lumayan. Enak ya? Ayo aneh. Pedes-pedes gimana ya? Pedes soalnya pedes. Bagaimana Oilicious? Berikutnya kita bikin lagi. Makanan berikutnya adalah cemilan sosis pangsit atau singkat. Atau kita singkat. Cesispang. Cemilan sosis pangsit. Ini juga cara pembuatannya mudah banget. Cuman butuh kulit pangsit. Kulit pangsit. Kemudian sosis. Kita masukin sini. Lagi-lagi thank you loh mozzarellanya. Mozzarella kita satu padukan. Dia menjadi berkawan dengan sosis ya. Kemudian kita bikin. Aku bantu bikin dah. Iya boleh-boleh. Benar. Bikin kuncup seperti ini ya, jadi bikin ini. Tuh, bikin mudah sekali dan tinggal digoreng. Goreng lagi, gorengnya di basement lagi. Sebenarnya aku maunya di sini, cuman ini lihat tuh kompornya rusak. Oh iya, benar. Maaf ya, sebentar dulu ya. Hati-hati ya. Wah, wangi banget nih. Udah mulai jadi. Mana? Iya, bentar nih, aku masak dulu ya. Oke. Wow, jadi. This is it. Pangsit sosis mozzarella. Rela mozzarella kan. Ini sausnya kalau yang suka calo. Cobain dong. Cobain ya. Pak Andre cobain dong. Aku udah kenyang. Bikinan aku tuh bentuknya rapi banget. Oke, enak. Are you cute? Are you cute?
Keren. Mau minum? Mm-mm. Mau minum? Mm. Oke. Mau pakai mozzarella enggak? Silakan sama Aji. Oh, aku mau ini dong. Mau request boleh enggak? Boleh. Aku mau minta jus itu buat yang mata minus. Bisa enggak? Ada namanya jus mata minus. Wow. Jus untuk mata minus ya. Iya. Jadi bahannya adalah buah nanas. Mm-mm. Dan juga buah wortel. Nanas dan wortel. Nanas dan wortel karena wortel itu mengandung vitamin A. 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 Oh, apa? Blender, oi oi. Blender, oi oi. Jus minum minus gitu ya. Mata aku agak minus ya. Nah, jadi bahannya ini nanas dipotong kecil-kecil, mm-hmm. Kemudian ada perasan air lemon kita bikin di sini, mm-hmm. Buah wortel dipotong-potong, mm-hmm. Dan satu cup air, mm-hmm. Ya, cup, es ya? Batu secukupnya. Cup. Nah ini dia ya, kita masukkan semua. Masukin boleh semuanya ya. Sendoknya? Sendok ya, kebetulan kita nggak ada sendok, pakai ini bisa apa? Enggak ya? Nggak bisa. Ya. Oh ada. Ah, ada kan? Ada. Oke, okay. Ini tinggal kita masukkan aja semua bahan-bahannya. Mm-hmm. Wortel dan juga nanas. Nanas, oh, jatuh ya Pak. Pak, udah Pak. Gak usah, diminum kita. Nah, ini wortelnya kita masukkan. Semuanya? Iya, oh bagus, ini banyak vitaminnya ya Pak. Ada... Kurang ya? Kurang. Satu lagi ya? Ya udah lah. Okay. Dan perasan lemon ya? Dan perasan lemon. Silakan Keket dimasukkan. Semuanya ya? Oh, es batu, Pak, es batu. Oh, iya. Es batu. Oh, ini seger banget ya, semuanya? Semuanya boleh. Ya, semuanya aja. Kurang dikit. Oh, iya. Kasih ya. Air dikit. Oh, air dikit, oke. Okay. Air dikit. Terlalu sedikit ya. Terlalu sedikitan itu. Udah? Oke. Ini kita, mari kita blam. Siap ya, Siap. Jus mata minus, oke. Okay. 5, 6, 7, 8. Blender, oi. Jus mata minus. Blender, oi. Blender, oi. Jus mata minus. Oke. Kayak udah ada manis dari nanas dan wortelnya. Oh iya, nanasnya ya. Udah ada manisnya ya. Agak susah dibuka ya Pak ya? Iya nih, nah. Itu kayaknya airnya dipindahin dulu ke sini kali Pak ya. Ya. Wow. Nih. Pas kan? Salah kembali. Pas ya. Coba. Okay. Keket mau paket. Kayaknya Keket deh yang coba deh. Terima kasih. Sama-sama Keket. Selamat menikmati. Tapi kalau emang gak enak bilang aja emang gak enak. Iya. Jujur aja ya. Jujurlah padaku. Bila kita lagi. Enak loh, fresh. Masa? Yang benar. Asam manis cukup. Asam manisnya cukup segar lagi. Karena yel-yel jus blender itu memang berpengaruh banget. Ini mata minus akan menjadi. Akan menjadi minus ya. Minus. Akan menjadi sembuh. Mataku langsung terang, beneran. Iya kan, segar kan. Delicious. Jus mata minus ini persembahan dari ini dia. Enggak ada ya. Oke, ini ada telepon dari fansnya Catherine nih mau bertanya-tanya mungkin ya. Silakan. Halo pagi-pagi. Semangat. Pagi-pagi semangat. Telepon yang nanya pagi-paginya lemes ya. Oh iya. Dengan siapa di mana? Melati di Pasar Minggu. Melati di Pasar Minggu. Wati, oke, silakan Melati. Keket nih, udah ada di sini. Katanya kamu fans banget sama Keket. Halo. Halo Mbak Keket. Halo. Mbak, aku mau nanya dong. Ya, boleh. Mbak Keket, lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk ini, syuting-syuting di beberapa acara bintang tamu. Terus kemarin juga baru selesain film, layar lebar. Drama horor. Jadi masih tetap berkecimpung ya di film masih lanjut. Terus fashion show juga masih sometimes ya. Tetap. Oh, gitu. Jadi masih kegiatannya kurang lebih sama ya. Sekarang tuh lagi dekat sama siapa ya? Adalah. Didoain aja semoga cocok, dengan semoga bisa berlanjut ya. ke
lebih serius lagi. Amin. Dan apa? Kejenjang kejenjang pernikahan. Doain aja Wati. Kacau bule ya. Kacau bule. Wati? Ya. Bu Wati, Mbak Wati mau tanya apa Mbak lagi nih? Mbak. Oh ya udah deh kalau gitu. Terima kasih Wati. Gitu aja sih. Oke, okay, thank you loh sudah di pagi-pagi. Aduh, dan mau banget nyicipin makanan kita. Iya, senang banget diundang di sini. Terima kasih, Keket. Terima kasih banyak. Kehadiran Keket yang cantik jelita kan mewarnai pagi hari ini ya. Terima kasih untuk para teman-teman juga yang sudah hadir di sini. Semoga hari ini kalian hidup, apa hari ini indah ya. Amin, terima kasih Keket. Terima kasih banyak. Oke, okay, seperti biasa jangan lupa saksikan terus pagi-pagi Senin sampai Jumat di jam yang sama. Pagi-pagi, semangat.